c'è da fare, ma non è che ci può dare solo e ci può dare un passato alla vita della nativa e del tutto. Vieni a capire, sai io? Diena, voglio, diena da solo. Allah takkan menduga seseorang itu luar daripada kemampuan diri dia. Macam saya sendiri adalah antara hamba-Nya yang tak pernah lari daripada diduga dan juga diuji. Tapi kita kena sentiasa mengambil pendekatan mencari setiap dugaan tu apa hikmah yang bakal kita perolehi melalui macam mana cara kita menerima dia. Sama ada kita nak menerima dari sudut positif ataupun negatif. Tapi yakin setiap dugaan itu adalah untuk membawa kita kepada fasa kehidupan yang lebih baik. Sebab saya bercakap melalui pengalaman dan melalui doa dan juga melalui muhasabah diri. InsyaAllah benda itu sebenarnya sesuatu yang kenyataan dalam kehidupan kita. Sebab saya benda ini sebenarnya kita pernah dengar orang kata. Dalam masa yang sama, apabila saya rujuk sendiri kepada guru saya sendiri, memang kita seboleh mungkin berdoakan ataupun menghadiahkan Al-Fatihah ke atas diri kita, kepada junjungan besar kita Rasulullah SAW, kepada ibu bapa kita, kepada sahabat-sahabat kita macam saya sendiri, even kepada peminat-peminat saya, dan juga kepada orang yang membenci kita dan juga orang yang kita benci. Sebab kita ni manusia ni memang tak ada kesempurnaan. Mungkin ada orang yang kita tak suka, tapi macam mana kita nak muhasabah diri supaya benda tu tidak menjadi satu dosa pada diri kita? Kita hadiahkan balik Fatihah. Jangan lupa, saya di Suar TV, segalanya di hujung jari anda.